buat gue konsep project ini sangat-sangat menarik karena menggabungkan dua ajang kompetisi bernyanyi yang berbeda. Gimana caranya membuat satu lagu itu keluar dari karakter si penyanyi aslinya? Jadi ya ala Indonesian Voice gitu. Gimana caranya lagu yang kita bawakan ini nuansanya beda lah dengan si penyanyi aslinya yang menyanyikan lagu itu. Aku harus lebih banyak ekstra lah persiapannya gitu. Mungkin dibanding teman-teman yang lain mungkin udah biasa untuk event-event sebesar ini. Ya aku banyak banget latihan. Begitu dikasih tahu, langsung cari lagu, langsung ngulik semuanya, disiapin bener-bener dari fisiknya juga, kesehatannya juga, terus kekuatan vokalnya juga. Karena Soul Nation ini juga disorot oleh banyak sekali orang gitu. Gak cuman orang Jakarta, walaupun diadainnya di Jakarta, tetapi I think it's a national event gitu. Event nasional. Dan orang di luar Jakarta juga tahu apa yang sedang terjadi di Soul Nation. Pasti cara kita menyanyikan lagu udah harus beda dari penyanyi-penyanyi biasa gitu ya, karena eventnya udah beda banget, suasananya, auranya juga udah beda banget, jadi semuanya pasti akan berbeda dari biasanya. Jadi mungkin kreativitas yang aku tunjukkan ya dari segi aku bernyanyi. Persiapannya so far 80% lah, 80%. Paling ntar sisanya tinggal latihan-latihan masing-masing di rumah dengan materi yang udah ada. Dan mungkin pas hari H kita bisa lebih benar-benar ketemu dan ngomongin di panggung mau kayak apa nih atraksi-atraksinya. Terus atau mungkin pembagian-pembagian lagunya lebih di apa ya, lebih di detailisasi. Halah, detailisasi. Lebih detail lagi pembagian lagunya gitu. Kalau misalnya akan ada lagi dan diundang lagi, wah mau sekali, mau banget Indonesian Voice Part 2. Sah! Let's do it! Let's do it! Let's do it!